Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera saudara-saudari sekalian. Selamat datang ke webinar Sembang-Sembang ASMB. Okey, pagi Jumaat yang mulia ni. Okey, tajuk kita hari ni memang satu tajuk yang lain ya. Faraid, hibah dan wasiat. Yang mana satu? Hari ini kita bukan speaker kita bukan orang dalam PMB ya. Kita ambil jemputan khas hari ini dari luar, Puan Roslina binti Sabiah. Okey, mana dia Puan Roslina? Okey, kita tengok. Kita punya jemputan ini. Tu dia Puan Roslina. Puan Roslina, apa khabar Puan Roslina? Alhamdulillah baik. Terima kasih Cik Iskandar. Okey, baik. Alhamdulillah, okey je ni, okey. Alright, okey, hari Jumaat yang baik ni, cuaca pun cerah ni, terang sini. Ha, tak Puan Rosina pun tak terang. Gambar kat skrin ni pun terang benderang je, banyak nur Puan Rosina ya. Nur, banyak nur. Banyak nur eh. Okey, saudara-saudari, okey, sebelum saya serahkan habis ya pada Puan Rosina ni, kita kena kenal sikit Puan Rosina ni. Okey, ha, ni dia tertulis dekat skrin ni, peguam bila dan peguam cara, peguam syar'i. Ha, tu dia. Kalau ada masalah apa, isu apa, peguam syar'i ni kalau banyak isu kalau faraid apa semua ni lah, bolehlah dengan Puan Roslina ni. Ni firma beliau, Tetuan Roslina Sabiah & Co. Macam tu ke sebutnya? & Co. Macam tu eh? Betul. Bukan & Company benda, saya pun tak tahu. Betul lah. Menyesal pula masa kat UIA dulu. Dia dah pernah cerita pasal UIA ni, Puan Roslina pun sama. Dia dah graduan dari Universiti Islam Antarabangsa ya. Tahun 2003 lah. Saya sempat aku nampak-nampak kat tepi-tepi kafe dia ke. Okey, bawah saya dulu pun. Alright. Nah, okey ya. Ini dia Puan Rosina. Okey, peguam bela dan peguam cara, peguam syar'i. Oh, tu macam-macam peguam tulisnya. Alright. Untuk program hari ni, faraid, hibah dan wasiat. Okey. Jadi sebelum saya serahkan habis pada Puan Rosina ni, okey, kita nak peringatkan kepada saudara-saudari, okey, sinar pendengar sekalian, sinar penonton sekalian. Kalau ada soalan, okey, kalau ada soalan ni hantarkan saja. Okey, kalau saudara-saudari guna Zoom, boleh guna ruangan chat Zoom ni. Kalau saudara-saudari menonton melalui Facebook, melalui Facebook Live, okey, boleh juga tinggalkan di chat. Okey, tapi soalan tu tak andainya berkesempatan akan dibawa ke Puan Rosina untuk dijawab sendirilah pada penghujung sesi. Okey, bagi yang okey, kalau tidak, kalau berkesempatan, okey, asisten beliau akan jawab terus pada ruangan chat tu ya. Akan ruangan chat terutamanya yang di Zoom ni lah. Right, kalau di Facebook kita akan yang terpilih kita akan bawa ke apa perhatian Puan Rosina pada penghujung sesi. Ataupun kalau Puan Rosina nampak chat tu yang kami kongsikan nanti pada beliau, dia mungkin sekali harum beliau boleh terangkan sekali lah. Kan senang kan apa sambil menyelam minum air dan dia. Itu dia. Alright, teruskan bersama kami sehingga ke penghujung rancangan. Okeylah. Panjang pula saya mengarut belakang sini kan. Okeylah, dengan ni saya serahkan okey kepada Puan Rosina untuk sesi beliau. Okey. Okey, dipersilakan Puan Rosina. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, terima kasih Cik Iskandar. Saya jumpa alumni UIA saya Cik Iskandar 2001, saya 2003. Alhamdulillah hari Jumaat ni rezeki jumpa alumni UIA dekat sini. Okey. Yang pertama-pertamanya saya ucapkan terima kasihlah bagi pihak ASB yang memberi peluang untuk saya platform untuk berkongsi lah. Sebenarnya Cik Iskandar nak betulkan sikit. Saya bukanlah orang yang paling pakar untuk berkongsi tajuk faraid, hibah dan wasiat ni. Tapi saya terima peluang ni sebagai amanah lah untuk berkongsi apa setakat apa yang saya tahu sepanjang berdasarkan bidang yang saya amalkan lah. Lebih kepada perkongsian. Tajuk kita sebenarnya faraid, hibah dan wasiat. Yang mana satu? Dia punya tajuk tu kan. Sebenarnya topik ni topik yang agak serius dan berat tau. Sebab bila kita sebut pasal hibah, wasiat, faraid, dia sebenarnya topik antara hidup dengan mati. Sebab dia faraid ni kita nak gunakan dia terpakai selepas kematian. Okay, hibah dan wasiat pula sebab kita nak gunakan dia semasa kita hidup. Sebab itu yang kita katakan dia antara hidup dan mati. Sebab tu memang kena betul-betul berikan perhatian yang serius dalam kelas ni lah. Kelas macam lecturer kan. Itu sahaja je saya nak buka mata sikit lah. Ok,
Okay, sebenarnya topik ni walaupun dia serius, walaupun dia berat, tapi sebenarnya saya berharap sangat perkongsian kita pada hari ni lebih kepada secara santai lah, santai. Jangan anggap, okay, faraid, hibah, wasat ni mesti berat, mesti profesor nak cakap benda yang formal dia, benda yang ni je. Tapi sebenarnya kalau kita anggap benda tu macam terlalu berat, kita jadi takut nak belajar, jadi takut nak dengar, jadi takut nak luangkan masa. Tapi anggap benda ni secara santai. Okay, kalau ada tak faham macam Cik Iskandar cakap tadi, boleh tanya dekat soalan dekat chat. Nanti kita ada assistant yang boleh jawab on the spot kalau soalan tu simple. Kalau yang berat-berat tu, kita akan ada sesi Q&A di hujung kita punya webinar ni. Nanti saya akan share. Saya akan try cuba jawab lah. Faraid, hibah dan wasiat yang mana satu? Seolah-olah macam nak kena, kita nak kena pilih kan. Sebenarnya bila baca topik ni kan, saya tak nak ajar, bukan dalam webinar yang singkat satu jam ni, saya bukan nak ajar apa maksud faraid, macam apa pembahagian dia, apa waris-waris dia, macam mana nak buat hibah, apa rukun-rukun dia, wasiat tu apa. Sebab sebenarnya kalau nak bercerita tentang faraid, hibah dan wasiat, memang tak cukup dalam tempoh satu jam. Tak cukup. Jadi sebenarnya apa yang saya nak buat hari ni? Sebenarnya saya nak bawa audien kesayangan ni, peserta dalam webinar ni, sebenarnya saya nak bawa jalan-jalan. Saya nak bagi roadmap. Saya nak bagi peta. Saya nak buat jalan-jalan supaya kita dapat bagi pandangan yang bahawa faraid, hibah dan wasiat ni tidaklah sesusah ataupun seberat mana yang kita bayangkan. Confuse kan? Mana satu nak pilih, hibah ke wasiat ke? Saya dah buat hibah, nak kena buat wasiat ke? Ataupun cukup saya buat wasiat? Ataupun faraid kan dah ada, kenapa nak sibuk-sibuk lagi nak buat, kena buat hibah dan wasiat? Faraid ni tak cukup lengkap ke? Kan? Jadi hari ni saya nak bawa, saya nak bagi map, nak bagi nak bagi kaitan, peta. Sebab kita kalau tak ada peta, kita confuse. Jadi objektif kita nak jalan ke satu tempat tu tak sampai. Kat mana? Dari mana kita nak mula? Dari mana nak mula? Faraid, hibah dan wasiat. Dari mana kita nak mula? Okey. Jadi ini peta yang saya nak bagi. Okay, mungkin dekat luar sana ada banyak tentang seminar jana pendapatan, seminar macam mana nak buat pelaburan, seminar saham kan. Okay, tapi yang ini sebenarnya kita cakap pasal satu topik je. Topik dalam kewangan, dalam roadmap kewangan. Topik yang kita nak bincangkan pada hari ini sebenarnya terletak di bawah topik pembahagian. Topik yang terakhir sekali, iaitu pembahagian harta, membahagikan harta. Sama ada topik pembahagian ini dibuat semasa kita hidup, iaitu kita panggil perancangan harta, ataupun pembahagian ini dibuat selepas kita meninggal, kematian, iaitu kita panggil pengurusan harta pusaka. Ada beza dekat situ. Masa kita hidup, kita merancang harta. Bila kita meninggal, kita menguruskan harta pusaka. Jadi di bawah topik pembahagian ini, okay, kat sinilah ada topiknya faraid, ada topiknya wasiat, ada topiknya hibah dan lain-lain tu. Maksudnya termasuklah wakaf, kalau kita nak buat amanah, dekat situlah topiknya pembahagian. Jadi tak perlu nak confuse, maksudnya wasiat, hibah, faraid ni duduknya dekat mana? Adakah benda tu satu apa, perlindungan ke atau pelaburan ke, macam mana ke dia, konsepnya dia dekat adalah berkaitan dengan kita nak membahagikan harta. Sebab kita dah penat-penat, kita ada gaji, kita dah bekerja, tiap-tiap bulan kita ada gaji, kita ada simpanan, daripada sebahagian simpanan kita tu kita belanjakan untuk keperluan makanan, minuman, pakaian kita, perbelanjaan persekolahan anak-anak. Dan kita ada ambil perlindungan. Perlindungan dekat situ, takaful insurance tu termasuk di bawah perlindungan. Okay? Dan sebahagian daripada pendapatan kita tu ada yang kita laburkan. Ada yang ambil amanah saham Bumi Putera, ni yang termasuk dalam ASB ni lah. Maksudnya pelaburan ni adalah yang didesainkan untuk kita ni, untuk menyimpan dan mengembangkan harta kita untuk dilaburkan dalam unit amanah, ataupun beli hartanah, saham, koperasi. Itu di bawah pelaburan. Dan setelah kita mendapat pendapatan, kita invest, kita belanjakan, kita lindung harta kita, kita ada buat bayaran zakat semua. Zakat tu di bawah penyucian, kena ada. Yang itu wajib zakat kan? Salah satu rukun Islam. Okay, maksudnya
penyucian tu zakat, kita bayar cukai, eh? Kita sedekah, sedekah untuk menyucikan harta, untuk mengembangkan harta. Dan akhir sekali, maksudnya topik kita hari ini, topik wasiat, hibah dan faraid, di bawah topik sebenarnya, kat mana kita nak bagikan harta kita selepas kita penat-penat bekerja, kita kumpulkan duit, kita belanjakan, kita dah ambil takaful, kita lindungi harta kita, kita laburkan, kita dah bayar zakat. Akhirnya, aset apa harta yang kita ada tu, bakinya tu kita nak bawa ke mana? Itu yang kita nak bincangkan hari ini. Maksudnya ini adalah topik di bawah topik pembahagian, di bawah roadmap kewangan. Dia financial juga, bagian financial. Okay. Contohnya, kita nak pergi ke, sebab apa kita dah kena dah tahu peta? Sebab bila kita nak pergi, contohnya sekarang ni musim pesta buku, pesta buku antarabangsa Kuala Lumpur. Contohnya, kita target nak beli satu buku yang kita memang dah aim lama. Kita minat dengan penulis tu. Kita nak pergi gerai dia. Kita nak beli buku tu dekat reruai dia. Okay? Dan kita pergi dekat pesta buku tu dengan cuti sekolahnya, dengan ramainya, dengan banyak boots-boots, banyak reruai, kedai-kedai menjual buku. Kalau kita tak ada maps tu, bila kita masuk dekat dalam pesta buku yang sangat luas, sangat besar, kita akan jumpa juga kedai itu. Tapi kita akan ambil masa lama. Kita mungkin akan sesat ataupun fokus kita untuk cari buku kita tu akan divert. Sebab kita masuk pintu utama, kita masuk, kita jumpa kedai buku lain. Dan kita akan beli buku tu. Kita jumpa pula kedai lain, kita akan beli buku yang lain. Jadi fokus kita, contohnya kita nak bahagikan harta tu pada anak isteri kita. Tapi kita tak tahu dengan cara apa. Maka kita tercari-cari dan kita tak tengok daripada konsep keseluruhan nak bahagi tu macam mana, kan? Nak bagi ikut, ikutlah biar faraid, tak payahlah biar senang, dah ada kan, memang akan dapat. Jadi kita tak sampai fokus kita tu. Kita di-divertkan, kita punya perhatian, attention kita dengan hasil carian kita sendiri ataupun kita tak nak cari rujukan ataupun sumber yang sebenar. Sebab kita tak nampak dia punya scope keseluruhan yang luas. Sebenarnya dekat topik apa yang kita kena belajar bila kita nak merancang harta. Okay, seterusnya panjang pula. Ini baru topik, baru topik nak share peta, kan? Peta. Sebab benda ni kalau faham, dapat faham konsep ni, insyaAllah lebih mudah nak faham topik faraid, hibah dan wasiat, insyaAllah. Okay, seterusnya, okay, macam yang saya cakap tadi, topik berkaitan faraid, hibah, pusaka ni bawah instrumen pembahagian. Macam saya cakap lah, dia ada apa prioriti dia daripada awal, pendapatan, kita dapat gaji. Topik ni dia paling kurang orang nak bincang sebab dia memang banyak masalah dan cabaran. Lagi satu, kita topik nak bahagikan harta. Memang jarang orang nak nak merancang sebab kita masih hidup, kita masih nak menggunakan, masih nak utilize lagi harta-harta kita sebab kita masih hidup. Okay, dan bila bercakap tentang faraid, memang kita tak boleh nak pisahkan dengan hibah dan wasiat. Kenapa kita highlightkan hibah dengan wasiat? Sebab ini adalah instrumen yang paling ramai orang cari. Ada juga orang buat amanah ataupun ada buat juga wakaf. Itu maksudnya salah satu instrumen muamalah dalam Islam yang kita boleh gunakan, tak ada masalah. Cuma hari ini kita beri penekanan kepada dua topik pembahagian, iaitu hibah dan wasiat. Mungkin ada masa kita akan bincang pasal wakaf pula. Okay, dia saling berkait, topik hibah dan wasiat dengan faraid ni. Okay, kenapa kita kaitkan supaya lepas ni faham macam mana nak apply. Adakah faraid itu sama dengan hibah dengan wasiat? Maksudnya kalau kita tak faham, kita akan anggap benda tu sama je. Tapi sebenarnya dia sangat berbeza dan dia ada fungsi dan peranan dia masing-masing yang berbeza. Okay, ramai salah faham dengan mengatakan faraid dah ada. Jadi kenapa perlu susah-susah nak merancang harta? Okay, ada juga yang salah faham mengatakan perancangan harta tu melarikan diri dari faraid. Okay, lepas ni kita akan kupas lagi. Betul ke kita merancang harta ni, kita buat hibah dan wasiat ni, kita nak melarikan diri kita dari faraid, tak nak ikut faraid, sebab tu kita buat hibah dan wasiat. Betul ke? Dan kita akan menjawab tuduhan tu lepas ni. Okay. Dan bila kita belajar dan saya bagi roadmap ni, baru kita akan tahu kedudukan faraid tu kat mana. Sebab selama ni kita anggap okay, faraid tu akan terlaksana sendiri. Tapi sebenarnya kefahaman kita tu misleading. Salah faham. Faraid itu tidak akan terlaksana sendiri. Okey, seterusnya. Okey, inilah yang saya nak tunjukkan. Okey, tadi roadmap kewangan secara general, secara umum. Okey, sekarang ni kita spesifikkan antara wasiat, hibah dengan faraid. Mana kedudukan dia?
Okey, yang saya tunjukkan ni dekat slide ni. Okey, kita terus cerita tentang empat proses pembahagian. Sebab tadi kita cerita faraid, hibah dan wasiat duduknya di di segmen ataupun department pembahagian daripada roadmap kewangan yang ada tujuh tu. So, dalam proses pembahagian tu sendiri, dia ada empat proses. Okey, empat proses ni saya jadikan dia empat proses ni berdasarkan apa yang kita kita perhatikan dan proses yang kita uruskan pusaka daripada peringkat perancangan sampailah kita bahagikan harta pusaka tu ke tukar nama ke atas nama waris. Jadi inilah empat prosesnya yang kita lalui. Okey, empat proses tu saya simpulkan ada ada melalui empat, iaitu pertama perancangan harta, pengurusan pusaka, pentadbiran pusaka dan yang akhir sekali adalah barulah pembahagian pusaka. Di topik pembahagian itu sendiri masih ada banyak proses dan pembahagian pusaka yang melibatkan faraid itu sebenarnya terletak di hujung sekali, di akhir sekali kedudukan dia. So maksudnya dengan berdasarkan kita katalah benda ni kan peta kan. Jadi kita nampak dekat sini rupanya wasiat dengan hibah tu dia terletak kategorinya di bawah perancangan harta. Maksudnya dia terpakai semasa hidup untuk kita lah, untuk kita yang hidup ni. Untuk kita semua yang ada dan mendengar webinar pada pagi ini, inilah yang terpakai untuk kita ni, perancangan harta. So, wasiat dan hibah tu adalah instrumen perancangan harta. Perancangan harta tu dia bukannya satu je, bukannya wasiat dan hibah, banyak cara lagi. Boleh buat wakaf, amanah. Okay, pastikan semua harta kita tu dilindungi insurans. Kalau beli rumah kena ada MRPA, kereta pun ada auto life insurance. Itu pun sebenarnya salah satu perancangan harta, banyak lagi. Cuma hari ini kita highlight tentang wasiat dan hibah. Okay, first stage adalah perancangan harta, yang itu prosesnya semasa hidup. Okay, dan proses seterusnya bila berlaku kematian ada tiga proses lagi nak lalu. Jadi faraid ni sebelum sampai ke faraid kita kena lalu dulu proses selepas kematian tu, pengurusan pusaka, pentadbiran pusaka dan pembahagian pusaka. Okay, proses ini oleh kerana saya takkan ajar detail faraid tu apa, wasiat dan hibah, kita lebih akan elaborate dalam topik yang ini. Okay. Selepas kita kematian, sebaik sahaja seseorang tu meninggal dunia, maka apa sahaja harta yang ditinggalkan, harta ini maksudnya harta yang berdaftar tau, harta yang berdaftar atas si mati. Kalau tak berdaftar atas si mati, kita tak panggil harta pusaka. Contohnya, suami meninggal, okay, rumah tu rumah daftar atas isteri. Isteri tu pengkalut. Wah, macam mana ni? Rumah ni nak kena faraid ke? Bila tengok rumah tu daftar atas nama isteri. Nak kalut kenapa yang kena faraid tu harta suami? Bukannya harta yang berdaftar atas nama orang lain, tak. So yang kita nak bincangkan ni, apa-apa saja harta yang berdaftar atas nama kita. Atas nama kita. Maksudnya dekat dalam geran, geran kereta, geran rumah, akaun bank yang ada nama kita. Itu kita kena uruskan. Kena uruskan. Kalau yang tak berdaftar tu, contoh ya, yang tak berdaftar barang kemas, yang itu tak berdaftar. Barang kemas yang tak ada dia punya sijil lahir. Maksudnya barang kemas tu nak siapa. So kita kena tengok siapa yang beli barang kemas tu, dan kalau itu adalah milik suami isteri, kita akan anggap benda tu harta sepencaran milik. Milik bersama. Yang itu topik harta sepencaran nanti kita akan detailkan sebab dia banyak sangat pecahan-pecahan. Okay. So di bawah pengurusan pusaka sendiri banyak lagi yang kita kena lalu. Kenapa saya cakap? Sebab saya tadi dah cakap awal-awal saya nak bawa jalan-jalan kan. Okay, inilah jalan-jalan dia. Maksudnya yang pertama, kalau ada wasiat. Kenapa saya cakap wasiat pentadbiran? Sebab pentadbir, kalau ada kalau si mati buat wasiat, dia lantik pentadbir, maka pentadbir tu sebaik saja pewasiat meninggal, dia kena jalankan tanggungjawab dia sebagai pentadbir. Jadi dia kena kuasakan wasiat pentadbiran tu. Okay? Sebab tu saya kata yang letak sekali yang atas tu wasiat pentadbiran. Sebab pentadbir yang akan uruskan belanja pengebumian, hutang, kena selesaikan hutang liability, badal haji, fidyah, sedekah tu. Okay, kalau ada wasiat kepada bukan waris, okay. Kenapa saya asingkan wasiat pentadbiran dan wasiat kepada bukan waris? Sebab wasiat ni ada dua function. Fungsi wasiat ada dua. Satu, sebagai wasiat pentadbiran. Okay, yang kedua, sebagai wasiat pembahagian. Wasiat pentadbiran tu maksudnya melantik wasi ataupun melantik pentadbir. Okay, jadi jika ada yang kata, puan kenapa kena buat wasiat kalau wasiat tu boleh dicabar? Okay, sebenarnya, wasiat pentadbiran, kalau wasiat kita melantik pentadbir ataupun melantik wasi,
kuasi tu tak boleh dicabar. Kalau nak cabar, maksudnya kena cabar dekat mahkamah syariah, batalkan pentadbir itu. Itu prosedur dia. Jadi tak semua wasiat automatik boleh dicabar ataupun boleh dibatalkan. Kena tengok apa poin-poin yang wasiat tu nak dibatalkan ataupun apa yang dicabar. Jadi poin yang wasiat boleh dicabar adalah kalau wasiat tu kita nak pewasiat bagi keseluruhan harta, walaupun kepada bukan waris tapi dia bagi keseluruhan 100%, tak boleh sebab dia ada limit dia. Ada limit dia. Jadi dekat sini, kalau saya tulis kat sini, tunaikan wasiat kepada bukan waris jika ada. Maksudnya, jika si mati ada anak lelaki, maka adik-beradik dia bukan waris faraid dia. Jadi jika dia masukkan 1/3 wasiat nak bagi harta kepada adik-beradik dia, maka wasiat tu wajib dilaksanakan. Sebab adik-beradik bukan waris. Kena faham sangat dekat sini. Kenapa bagi adik-beradik? Adik-beradik tu kan waris, bukan? Dia memang waris-waris kita sedara sedaging, tapi bukan waris faraid sebab ada anak lelaki. Jadi anak lelaki ni dia mendinding adik-beradik kita. Adik-beradik takkan jadi waris faraid kalau kita ada anak lelaki, misalnya asobah. Jadi sekiranya ada wasiat 1/3, contohnya nak bagi harta kepada abang kandung 1/3, maka wasiat tu wajib dilaksanakan oleh pentadbir. Laksanakan hibah jika ada. Ini jika hibah tu tidak sempat dilaksanakan semasa hidup. Okey, ada dokumen hibah, ada akad ijab kabul dan benda tu pun dah sama ada disahkan ataupun belum, yang itu kita akan bincang kemudian. Tapi jika ada hibah, okey, laksanakan masa ni sebab kita nak asingkan harta pusaka yang perlu difaraidkan dengan harta yang bukan harta pusaka. So kalau bukan harta pusaka tu kita akan asingkan. Jadi harta yang telah dihibahkan tu dia tidak akan jadi harta pusaka. Dia kena dihibahkan, dia turun milik kepada penerima hibah. Dan yang terakhir sekali, untuk artis pencarian jika ada. Maksudnya, sekiranya pasangan yang meninggal, kalau isteri meninggal, sebab selalu cakap, puan ni asyik cakap pasal suami meninggal je. Kalau isteri meninggal pula macam mana? Sebenarnya sama je. Okay, kali ni saya bagi contoh kalau isteri meninggal. Kalau isteri meninggal, suami nak tuntut artis pencarian boleh. Suami falkah pemenang harta pencarian, tuntut harta-harta yang dimiliki ataupun diperolehi dalam tempoh perkahwinan dekat mahkamah tinggi syariah. Itu prosedur dia. Dah dapat perintah harta pencarian, okay, barulah kita pergi next step seterusnya. Okay. Step seterusnya adalah pentadbiran pusaka. Ni belum bahagi lagi. Ni belum bahagi lagi pada waris. Waris belum dapat lagi harta. Ni baru sampai ke pengurusan pusaka. Okay. Bila sampai ke pentadbiran pusaka, okay, yang ini kena tengok. Ada 3 tempat. Okay. Amanah raya berhad, pejabat pusaka kecil, dulu unit pusaka kecil kan? Okay. Pejabat pusaka kecil dan yang ketiga mahkamah tinggi sivil. So ini adalah ada bidang kuasa dia masing-masing. Okay. Contohnya amanah raya ni bidang kuasa dia untuk harta alih sahaja 600,000 ke bawah. Itu adalah bidang kuasa amanah raya. Contohnya si mati hanya tinggalkan kereta je. Dia tak ada harta lain, tak ada tanah, tak ada rumah, tak ada duit dalam akaun, dia kereta je. Maksudnya straight away lah pergi amanah raya. Tak payah pening-pening nak mohon pergi pejabat tanah. Pergi tempat lain. Itu je. Sebab dia harta alih nilai dia bawah 900 ribu. Itu tips dia. Maksudnya kalau kita tahu apa requirement setiap tempat ni amanah raya sekecil mahkamah tinggi sivil, takkan ada macam kekeliruan kena tendang sana sini, sekejap pergi sana, sekejap sana tendang sini kan. Kena tahu. Okay, pusaka kecil. Pusaka kecil sebelum ni bidang kuasa dia 2 juta ke bawah. Tapi ada pindaan kepada akta harta pusaka kecil. Patutnya pindaan tu telah digazetkan pada Januari 2022. Tapi masih belum ada hebahan secara bertulis ataupun belum ada dikeluarkan perkeliling yang secara rasmi. Sebenarnya bidang kuasanya dah ditingkatkan kepada 5 juta. Okay. Jadi harta-harta yang bawah 5 juta, 5 juta tu boleh mohon dekat pusaka kecil dengan syarat. Okay, kalau dulu syaratnya kena ada tanah atau rumah ataupun harta tak alih. Sekarang ni kalau ikut pindaan yang baru tu, apa-apa harta saja pun dah boleh mohon dekat pusaka kecil. Cuma macam saya cakap tadilah, kita masih menunggu lagi hebahan bertulis. Masih belum ada lagi hebahan bertulis secara rasmi. Borang-borangnya belum disediakan, belum dapat apa-apa lagi. Jadi kita masih gunakan yang amalan yang sebelum ni. Maksudnya harta tak alih pergi pusaka kecil, harta alih pergi amanah raya berhad. Mahkamah tinggi sivil, seterusnya mahkamah tinggi sivil. Okey, mahkamah tinggi sivil ni, okey, kalau nak ikutkan
dia sebenarnya boleh sahaja harta ahli ataupun harta tak ahli. Dan dia tak ada pun limit. Maksudnya kena 2 juta ke atas baru boleh ke mahkamah tinggi sivil. Sebenarnya it's matter of choice. Boleh juga nak falkan walaupun hartanya tak tak sampai 2 juta. Maksudnya yang penting 10,000 ke atas. Okay. 10,000 ke atas ada harta ahli, harta tak ahli nak mohon dekat mahkamah tinggi sivil. Dan satu lagi kalau ada wasiat. Kalau ada wasiat memang kena mohon di mahkamah tinggi sivil. Sebab dengan bila ada wasiat kita boleh cut proses tu. Maksudnya daripada nak mohon LA, letter of authorization ataupun surat kuasa mentadbir, kita boleh mohon probate. Probate ni kelebihan dia tak perlu pendapat persetujuan waris-waris untuk buat penolakan pentadbir. Kalau kadang-kadang waris-waris tu tak dapat dihubungi, berada di luar negara, so nak dapatkan dia penolakan tu susah. Jadi itu sangat membantu. Kat sinilah fungsi wasiat sangat berperanan lah. Wasiat tu memudahkan pengurusan pusaka, cepat boleh mohon dekat mahkamah tinggi sivil anytime. Tapi dengan syarat nak mohon dekat mahkamah tinggi sivil kena melalui peguam sivil. Okay, peguam sivil ataupun syarikat amanah ni pun ada panel-panel dia. Okay, itu secara ringkas pentadbiran pusaka. Okay, kalau ada soalan nanti kita boleh detailkan lagi. Okay, seterusnya barulah kita masuk dekat pembahagian pusaka. Tadi dah pergi dekat pentadbiran pusaka ni sebab apa? Nak dapatkan surat kuasa. Pernah tak kalau kita ada tanah pusaka ataupun rumah, bila kita pergi pejabat tanah kata okay, nak turun milik, nak tukar nama, kena ada perintah pusaka. Okay, ataupun kita pergi dekat bank, okay, ataupun kita pergi dekat bank nak keluarkan duit, bank kata okay, bank perlukan surat kuasa baru boleh keluarkan duit kepada waris. Inilah tempat-tempatnya untuk dapatkan surat kuasa tu. Tiga tempat ni yang boleh keluarkan surat kuasa berdasarkan bidang kuasa dia masing-masing. Hanya tiga tempat ni, tak ada tempat lain. Mahkamah syariah takkan keluarkan surat kuasa. Mahkamah syariah hanya mengesahkan wasiat, mengesahkan hibah, kalau ada pertikaian, mengeluarkan perintah atas pencarian, mengeluarkan pengisytiharan ataupun sijil faraid, maksudnya pengesahan waris-waris. Itu fungsi mahkamah syariah. Tapi mahkamah syariah takkan keluarkan perintah pusaka ataupun pejabat agama, tak. Jadi hanya tiga tempat, tiga institusi ni sahaja yang akan keluarkan perintah pusaka. Jadi nak dapatkan perintah pusaka tu tak perlu tiga-tiga tempat ni, salah satu sahaja. Okey, dan seterusnya dah dapat perintah pusaka ni, barulah kita pergi ke peringkat yang terakhir, pembahagian pusaka. Okey, dekat pembahagian ni ada lagi beberapa cara, bukannya terus orang kata qata'i ataupun muktamad faraid. Tak. Tapi faraid sebenarnya jangan salah faham. Faraid sebenarnya telah bermula. Proses faraid itu sendiri telah bermula saat si mati telah meninggal dunia. Cuma macam mana kita nak aplikasikan dia. Ini yang kita ceritakan dari segi aplikasi, dari segi prosedur. Okay? Jadi di peringkat pembahagian pusaka ni ada tiga cara pembahagian. Okay, yang pertama, sebelum pergi faraid ni, saya cakap sebelum pergi faraid. Pembahagian cara muafakat ataupun persetujuan bersama ataupun secara takarush. Takarush ni melepaskan hak dia. Okey, contohnya dia ada, okey, contohnya si mati suami mati meninggalkan isteri dan anak perempuan. Anak perempuan dan anak lelaki tak ada masalah lah. Dia katakanlah dia meninggal isteri suami meninggalkan isteri dan anak perempuan, dia tak ada anak lelaki, maka adik-beradik adalah waris faraid dia. Okey, jadi rumah kelamin tu diduduki oleh isteri dan anak dia. Okay, jadi kalau nak ikutkan faraid, adakah faraid ni kita kena jual rumah tu dan hasilnya kita kena bahagikan secara faraid? Isteri dapat 1/8, anak tu dapat berapa? Anak perempuan seorang dapat 1/2, kalau lebih daripada seorang dapat 2/3. Dan kita nak jual rumah dan nilaikan. So isteri tu macam mana dengan rumah tu? So kalau dia nak rumah tu, adakah dia kena bayar pampasan? So maka kat sini sebelum pergi dekat faraid, sebelum nak fikir pasal pampasan, kita lalu yang pertama dulu ni, ada option dia. Sama ada dekat pusaka kecil ataupun dekat mahkamah tinggi, kita boleh apply apa pilihan ni. Maksudnya pembahagian cara muafakat ataupun takarush. Takarush ni maksudnya adik-beradik si mati, dia melepaskan hak faraid dia kepada isteri dan anak perempuan tu tadi. Okay, maksudnya isteri dan anak perempuan tu akan dapat rumah tu tanpa kena bayar pampasan kepada adik-beradik. Inilah cara paling terbaik dalam pembahagian. Takarush ataupun muafakat, persetujuan bersama. Ini memang solution yang terbaik kalau dapat dicapai. Orang panggil ini penyelesaian luar mahkamah.
Okey. Satu yang kedua adalah kalau ada perjanjian tertentu. Contohnya si mati ni dia jual dia jual tanah dia tu kepada pihak lain, pihak ketiga. Ada perjanjian jual beli dan si mati dah dapat duit. Jadi ada perjanjian tertentu. Patutnya harta tu memanglah tak sempat ditukar jadi harta pusaka. Tapi oleh kerana ada perjanjian tertentu dan dia terikat dengan waris-waris akan terikat dengan perjanjian tu, maka dekat sini kita akan gunakan yang ni, ada perjanjian tertentu, maka harta tu kena ditransfer kepada pihak ketiga tadi tu. Ini yang kita sebut yang keduanya, perjanjian tertentu. Okey, ataupun perjanjian tertentu ni merangkumi banyaklah. Contohnya banyak lagi hadis pencarian ke perjanjian perintah hadis pencarian ataupun apa-apa deklarasi ataupun apa-apa yang dimasuki oleh si mati sebelum ni yang waris-waris tak tahu, kalau ada perjanjian kita boleh laksanakan pada peringkat ni. Dan yang ketiga sekali yang paling saya nak highlight hari ni, ketika ni barulah faraid. Faraid, pembahagian faraid ni maksud saya, okay, kalau ibu bapa tu berapa, okay, kat sinilah pembahagian yang kita nak bahagi tu. Dan faraid ni tak semestinya semua harta yang ada tu kita nak kena jual dan kita kena bagi ikut faraid. Okey, kalau contoh, kalau nak bagi ikut faraid ni, macam saya cakap tadi, rumah tadi, okey, adik-beradik ni masih nak bahagian faraid dia. Dia tak nak takharuj, tak nak lepaskan bahagian. Jadi maka isteri tadi, okey, sebelum dia bagi bahagian faraid kepada waris-waris yang lain, bagi kepada ibu ayah, bagi kepada ibu, bagi kepada adik-beradik, okey, sebab kalau ada ayah, adik-beradik terhalang. Ayah adalah waris asbah. Tapi kalau ayah dah meninggal, ibu je dapat, adik-beradik akan dapat. Okey, isteri tu tadi dia kena bayar bahagian faraid adik-beradik tu. Itu juga cara pembagian faraid yang melibatkan papasan ni, faraid. Okey. Tapi ini ada cara untuk isteri bagaimana untuk mengurangkan kalau dia kena bayar papasan lah. Maksudnya isteri tu boleh sama ada dia kena mohon harta sepencarian dulu dekat mahkamah tinggi syariah, supaya biasanya selepas kematian kalau mohon harta pencarian, mahkamah biasanya akan dapat 50% kalau kes untuk kematian lah. Kalau akibat perceraian, dia akan tengok bukti sumbangan berapa yang disumbangkan. Tak semestinya 50-50. Kadang-kadang yang menyumbang lebih akan dapat lebih. Tapi kalau biasa kes kematian, kebiasaannya kita akan dapat separuh. Balu akan dapat separuh. Jadi dia dapat faraid 1/8, separuh bagian harta pencarian. Bakinya barulah dia akan bagi bayar kepada waris-waris faraid yang lain. Okey, nampak tak proses dia? Kat mana kaitan wasiat, hibah dan faraid tu? Jadi dekat tengah-tengah tu, antara tu ada banyak. Okey, jadi faraid ni berada kat peringkat terakhir sekali dalam bab pembahagian harta pusaka. Sesuatu harta pusaka yang dah ditinggalkan ni tak akan dapat difaraidkan selagi tak diselesaikan urusan pengurusan dan pentadbiran pusaka harta tersebut. Itu kena bear in mind, sangat penting. Okey. Proses pengurusan pusaka dan pentadbiran pusaka ni sebenarnya akan makan masa yang panjang jika tak ada perancangan harta. Faraid takkan terlaksana dengan sendirinya, tapi perlu melalui proses yang saya cakap tadi, pengurusan dan pentadbiran pusaka terlebih dulu, barulah harta pusaka tu boleh difaraidkan. Okey. Ada yang cakap dengan saya kan, dah ada faraid, kenapa nak kena buat yang lain-lain tu? Faraid kan dah ada. Jika nak harapkan faraid, faraid memang dah ada. Tapi kenapa ada harta pusaka beku sehingga setakat 2021 Bursa Malaysia 90 bilion? Kalau nak kata faraid dah ada, tapi kenapa? Sebabnya pengurusan dan pentadbiran pusaka tersangkut dekat situ. So maksudnya perancangan harta pusaka ni, perancangan harta pusaka yang dekat first level tu yang saya tunjuk atas tu, perancangan pusaka tu, dia bukan mengelak faraid sebenarnya. Dia tak mengelak faraid, tetapi sebenarnya dia nak mempercepatkan urusan faraid itu. Dia sebenarnya melengkapkan faraid itu sendiri. Jadi perancangan harta bukan mengelak faraid, tapi nak melengkapkan faraid itu, nak memudahkan urusan faraid itu dengan segera. Okey. Itu dari segi kedudukan wasiat, hibah dan relationship dia pada faraid. Okey, tak lengkap lah kalau saya tak terangkan. Walaupun saya cakap tadi saya takkan ajar faraid, saya takkan ajar hibah tu apa, wasiat apa, saya cuma nak share konsep. Tapi saya sentuhlah sikit, kan, apa beza. Sekurang-kurangnya kan fahamlah faraid tu apa, hibah tu apa, wasiat tu apa. Okey, jadi dekat sini boleh baca yang saya share kat screen tu. Okey, hibah dengan wasiat is totally bahagian adalah perancangan harta. Dia salah satu instrumen. Macam saya cakap, perancangan harta ni banyak lagi. Tapi hari ni kita nak sentuh tentang hibah dan wasiat dulu. Okey, faraid ni dia sebenarnya satu ilmu. Kalau kita kalau dari segi istilah dia tu,
Farad ini dia fardu maksudnya kewajipan, sesuatu yang di difardukan. Faraid, perkataan dia tu kan, satu yang diwajibkan. Ni Allah yang turunkan faraid ni, bukan kita yang create, suka-suka cipta konsep tiba-tiba ada faraid. Tak, sebenarnya faraid ni memang ada dekat dalam Al-Quran surah An-Nisa. Memang disebut jelas tentang faraid. Iaitu faraid ni sebenarnya kalau kita boleh simpulkan, this ilmu tentang peralihan pemilikan harta daripada si mati kepada waris-warisnya yang masih hidup. Sama ada peralihan harta itu bentuk harta ta'alih atau pemilikan hak daripada hak-hak yang diperakui oleh syariah. Yeah? Dan dia sebenarnya adalah tata cara pembahagian harta pusaka orang Islam. Dia sebenarnya faraid ini kalau kita panggil tu manual. Kalau kereta dia kena ada manual kan. Tapi kalau kita tak nak ikut manual, kita boleh ikut cara sendiri. Yang penting kereta tu boleh bergerak, tak ada masalah. Tapi faraid ni dia macam penyelesaian terakhir. Contoh, dah bergaduh-gaduh, anak beranak ni bergaduh, tak ada penyelesaian, dia tak nak bagi, tak ada muafakat, tak ada persetujuan. Saya share contohnya, adik-beradik waris ada 5 orang. 4 perempuan, 1 lelaki. Okey. Jadi waris-waris ni nak buat majoriti, kena bagi sama rata, tak nak ikut faraid. Boleh atau tak? Sebenarnya dalam faraid tak ada istilah majoriti. Tak ada istilah majoriti. Boleh bagi sama rata sekiranya yang lelaki ni setuju nak bagi sama rata. Kalau dia tak setuju nak bagi sama rata, sebab kalau lelaki tu setuju maksudnya dia takarush bahagian dia. Sebab lelaki ni dapat 2 bahagian, perempuan dapat 1 bahagian. Kalau lelaki ni setuju, maksudnya dia takarush, dia melepaskan hak dia, bahagian dia separuh untuk bagi sama rata. Kalau yang lelaki ni walaupun seorang tak setuju, maka tak boleh dibahagi secara sama rata, kena bagi ikut faraid. Yang lelaki ni kena dapat 2 bahagian, yang perempuan dapat 1 bahagian. So itu konsep dia. Maksudnya walaupun ada pertelingkahan, adik-beradik tak setuju, bergaduh ke apa ke, sebenarnya faraid ni adalah penyelesaian terakhir. Tak setuju nak bagi sama rata, jadi jawapannya adalah faraid. Pergilah kat mana-mana pun. Pergilah dekat pusaka kecil ke, nak gaduh dekat mahkamah syariah ke, nak bergaduh kat mana ke. Kalau tak setuju pembahagian secara persetujuan tak ada, secara muafakat tak boleh, tak ada yang nak takarush, maka wajib faraid. Masa itulah wajib faraid itu. Sebab tu faraid ni sebenarnya penyelesaian terakhir, penyelesaian yang disediakan. Bukannya awal-awal nak kena terus bagi faraid. Tapi kalau ada persetujuan, apply yang persetujuan dulu. Tapi kalau tak ada persetujuan, bertelingkan, bergaduh, tak setuju, ikutlah faraid. Faraid dah ada, Allah dah detailkan. Tak ada ilmu ataupun perintah ataupun larangan yang Allah turunkan dalam Al-Quran yang sedetail faraid, ilmu faraid. Sebab dekat dalam faraid ada didetailkan. Maksudnya mak kalau ada anak 1/6, kalau tak ada kalau tak ada apa, dia ada pembahagian dia 1/6, 1/3. Kalau si mati tak ada anak, ibu tu dapat 1/3. Kalau si mati tu ada anak, ibu dapat 1/6. Okay, anak perempuan seorang 1/2, kalau lebih seorang 2/3. Benda-benda tu didetailkan sebegitu sekali. Sebab tu sebenarnya faraid ni adalah 1/3 daripada ilmu. Saya kongsikan satu hadis sebab biar kita rasa seronok nak belajar faraid ni. Biar kita rasa macam, oh penting faraid ni, sebab selama ni kan faraid dah banyak kena fitnah. Sikit-sikit faraid ni tak adil, faraid ni tak mengutamakan wanita, wanita dapat sikit. Okay? Daripada Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, bahawa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ilmu itu terbahagi kepada 3. Dan apa-apa ilmu selain daripadanya hanyalah ilmu lebihan ataupun tambahan sahaja. Yang pertama, ayat-ayat Allah yang muhkamah dan sunnah Rasulullah yang sahih dan teguh, serta ilmu faraid yang adil. Maksudnya tadi ayat Allah tu, maksudnya apa-apa saja perintah larangan dia, itu adalah satu ilmu. Dan satu lagi adalah sunnah Rasulullah. Dan yang ketiganya adalah faraid. Maksudnya 1/3 daripada ilmu kat dunia ni. Okay? Dan satu lagi, kenapa penting sangat nak kena tahu pasal faraid ni, pelajarilah ilmu faraid dan ajarkanlah. Ini sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daripada
Ibnu Majah dan daripada Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dia kata pelajarilah ilmu faraid dan ajarkanlah kepada manusia, ya, kerana ia adalah separuh dari ilmu dan akan dilupakan. Ia juga adalah ilmu yang pertama yang akan dicabut dari umatku. Okey, bila dengar hadis ni, semua pakat tak nak belajar faraid. Semua takut nak belajar faraid sebab puan, dia ilmu yang pertama dicabut, puan. Maksudnya siapa yang belajar ilmu faraid ni, dia akan mati cepat. Kan? Ha, sebab dia akan, ilmu pertama yang akan hilang. Maksudnya apa? Maksudnya siapa yang belajar faraid tu akan dicabut ilmu, dicabut dulu ilmu nyawanya. Ha, begitu. Maksudnya tak banyak umur siapa yang belajar faraid. Sebenarnya itu alasan lah. Alasan untuk tak belajar faraid. Okay? Sebenarnya kalau tak belajar faraid pun mati juga. Kan? Ha, mati juga dengan berbagai-bagai cara yang lain. Kan? Meninggal accident, tak belajar faraid juga tapi meninggal juga. Okay? Tapi sebenarnya apa maksud ataupun simbolik? Maksudnya ilmu ni ilmu pertama yang akan dicabut dulu daripada umatku. Rasulullah kata. Sebab ilmu ini adalah ilmu yang sangat kompleks, yang sangat susah, yang sangat rumit, yang sangat detail sehingga tidak ada yang sanggup nak belajar. Dia susah dan sanggup, tak ada siapa nak belajar. Saya bagi satu contoh je. Kalau tak minat matematik, memang susah nak belajar faraid. Sebab faraid melibatkan matematik pengiraan. Contoh saya banyak dapat soalan yang orang minta tolong kirakan faraid dan saya tak charge pun kiraan faraid tu. Okay, saya dah bagi dah, saya dah kira-kira, saya dah tolak, saya dah tapis siapa waris-waris faraid dia, saya dah kirakan berapa portion dia. Okay, dah dapat, contohnya saya dah dapat, okay, katakanlah 2/7. 2/7, okay. Puan, 2/7 daripada 50,000 tu berapa? Puan boleh tolong kirakan tak? Sampai tahap macam tu. Takkanlah saya nak buka kelas matematik pula kan? Ha. Jadi maksudnya, dekat sini nak cakap, faraid ni tak ramai nak belajar sebab dia detail dan kompleks. Dia perlukan banyak kemahiran. Cara pengiraan, matematik kena tahu. Lepas tu kena tahu bab akidah, kena tahu bab munakahat. Sebab dia ada banyak dalam tu, bab fiqh semua. Okay, macam apa bab munakahat. Maksudnya apa tu, dapat harta pusaka daripada pewarisan, pernikahan. Jadi kena tahu yang munakahat tu, isteri pertama, isteri kedua, anak sebapa, seibu. Dulu masa saya belajar faraid tu lah subjek yang sangat susah nak faham sebab dia adik-beradik seibu lain, adik-beradik sebapa lain, adik-beradik seibu sebapa. Tak pening. Lepas tu asobah pun banyak. Kan? Lepas tu nak bagi-bagi yang pendinding apa semua. Tapi saya nak share, walaupun saya tak ajar faraid secara detail, saya nak share, kena faham, ingat satu benda yang basic. Sebab kalau tak tahu semua ataupun tak dapat semua, jangan tinggalkan semua. Dalam faraid ni, yang penting kena ingat waris utama kita ada 5. Yang itu kena ingat. Sebab kalau kita tak tahu waris faraid kita, itu yang timbulnya kita tak tahu nak merancang macam mana kita nak, kita tiba-tiba paranoid yang tak berasas. Sedangkan kita ada anak lelaki tapi kita takut nanti adik-beradik saya dapat harta ni padahal dia ada anak lelaki. Jadi kena ingat waris utama ada 5 orang yang wajib dapat faraid tanpa ada dihalang oleh orang lain. Yang ini kena ingat, iaitu yang pertama, okay, kalau yang meninggal tu adalah saya sebagai isteri, maksudnya waris faraid utama saya adalah suami, mak, ayah, anak lelaki, anak perempuan. Okay. Kalau sebagai seorang suami, waris faraid yang wajib adalah isteri, mak, ayah, anak lelaki, anak perempuan. 5 orang ni yang wajib menerima faraid dia. Okay. Kalau tak ada anak lelaki tapi dia ada ayah, so ayah tu akan jadi waris asobah. Adik-beradik tak dapat lagi. Okay. Tapi kalau ada anak lelaki, ayah dah meninggal, adik-beradik tak dapat sebab anak lelaki tu yang asobah. Itu basic yang kena ingat. Yang lain-lain tu nanti, lepas ni, lepas dah tahu dah tera kedudukan wasiat hibah kat mana faraid, boleh pergi kelas faraid untuk belajar. Yang itu memang kena detail. Satu hari tak sempat, satu jam pun tak sempat. Ini beza hibah dengan wasiat. Okey, boleh baca apa beza hibah dengan wasiat. Cuma saya nak cakap, hibah ni kalau sebut pasal hibah dia, dia ada banyak jenis hibah. Dan yang paling penting saya nak share kat sini, hibah ni, instead of saya kongsikan hibah bersyarat, hibah bersyaga apa semua tu, hibah ni kena ingat ada dua jenis. Satu hibah yang dibawa akta kewangan, yang satu adalah hibah dibawa enactment. Apa beza dia? Hibah dibawa akta kewangan itulah hibah yang kita buat, hibah ASB, hibah tabung haji, hibah takaful, itu adalah hibah dibawa akta kewangan.
Maksudnya dia buat di bawah akta yang di bawah federal, undang-undang persekutuan. Jadi maksudnya mahkamah syariah dia tak ada bidang kuasa untuk nak petikakan yang hibah takaful, hibah ASB, hibah tabung haji tu. Okey. Tapi hibah di bawah enactment ni maksudnya itulah bidang kuasa yang mahkamah syariah ada bidang kuasa. Itulah dia hibah yang kita buat dokumen pengisytiharan hibah harta. Itu kena bezakan. Sebab ramai yang saya tanya saya, puan, apa beza hibah takaful dengan hibah hibah harta, hibah rumah, hibah kereta, hibah akaun, apa hibah hibah harta lah. Kan? Apa beza dia? Jadi ini beza dia. Maksudnya hibah takaful tu di bawah akta kewangan. Dia ditakbir oleh akta kewangan di bawah federal persekutuan. Tapi kalau hibah harta yang kita nak hibahkan harta, hibahkan rumah, kereta, tanah, kebun, itu di bawah enactment yang maksudnya hibah harta lah. Di bawah enactment, maksudnya di bawah bidang kuasa Mahkamah Tinggi Syariah negeri-negeri. Sebab enactment ni dia undang-undang di bawah senarai negeri. So itu sedikit info lah, sedikit pengetahuan. Yang lain-lain tu dah biasa jumpa kan, beza hibah, beza wasiat, boleh Google, boleh jumpa kan kat mana-mana, boleh tahu. Cuma dekat sini biasa orang ingatkan wasiat ni hukum dia sunat dan wajib dilaksanakan. Tapi wasiat ni pun ada hukum-hukum dia. Wajib buat kalau dia ada banyak hutang ataupun harta dia ni kompleks tau. Dia ada saham, dia ada macam-macam harta banyak. Kalau kita tengok pun kena pening. Jadi kalau dia tak buat wasiat, akan menyusahkan waris-waris dia nak cari harta dia ni kat mana. Sebab wasiat ni fungsi dia selain melantik pentadbir, selain untuk tujuan amal jariah 1/3, sebab baki 2/3 akan difaraidkan. Tujuan wasiat ataupun fungsi dia untuk senaraikan hutang. Kalau tak, jika waris tak tahu. Okey, senaraikan harta. Sebab kadang-kadang mak ayah ni tak declare harta apa yang dia ada. Jadi bila dah meninggal tu, anak-anak yang susah nak cari kat mana gerannya, kat mana. Itu yang jadi harta beku, tak tahu. Senaraikan waris. Yang ini best part. Sebab kadang-kadang suami ni dia berkahwin senyap-senyap. Dia tak declare yang perkahwinan kedua ketiga dia. Maka dia kena buat wasiat, kena masukkan yang isteri kedua dan ketiga dalam wasiat sebagai waris-waris. Tak kisahlah kalau dia takut nak kena marah masa hidup, dia tak kisah nak marah masa lepas dia meninggal, tak apa. Tapi buatlah wasiat, sebab kalau tak nanti lagi terkejut kalau tiba-tiba dah buat sijil faraid, tiba-tiba muncul isteri kedua, isteri ketiga dekat mahkamah syariah, nafalkan sijil faraid. Pernah berlaku dan banyak berlaku. Saya share ni sebab benda real lah. Jadi suami-suami macam tu kenalah buat wasiat. Yang itu hukumnya wajib buat. Sebab kalau tak buat, dia akan jadi macam doror, mendatangkan mudarat. Harta dia tak dapat ditakbirkan dengan sempurna. Dia ada hutang kepada waris yang sepatutnya dia bagi harta dia. Okay. Sunat untuk tujuan kebajikan. Macam yang buatlah sekarang ni, nanti pentadbir nak bagi 1/3. Itu untuk tujuan kebajikan, tak ada masalah. Okay. Harus. Maksudnya kita nak wasiatkan kepada orang kaya. Bukan tak boleh, tapi harus makro kalau kita bagi kepada orang fasik. Tapi haram kalau kita nak buat tujuan untuk yang bercanggah dengan hukum syarak. Yang itu walaupun nama wasiat, walaupun dokumen tu wasiat, tapi isi kandungannya tu dia nak bagi kepada yang tujuannya melanggar hukum syarak. Dia nak apa, contohnya dia nak contributekan harta dia ni 1/3 untuk saham Carlsberg contoh. Kan itu melanggar hukum syarak. Jadi wasiat tu tak boleh nak ikut kalau dari segi hukum syarak, sebab dia tujuannya melanggar hukum syarak. Jadi haram. Jadi kena tahu apa keperluan setiap orang, tak sama. Ada orang yang kena buat wasiat, ada orang yang cukup buat hibah. Ada orang yang kena buat dua-dua. So kena tengok. Dan dekat situ saya share juga kuat kuasa. Saya nak sentuh yang bab pindah milik. Okay, pindah milik. Pindah milik ni, pindah milik dengar betul-betul. Pindah milik tak semestinya hibah, dan hibah tak semestinya pindah milik. Sebab apa? Saya pernah jumpa satu kes, dia pindah milik daripada seorang mak, dia nak buat pindah milik dari isi borang 14A, nak bagi tanah, nak bagi rumah kepada anak perempuan dia. Dari isi borang 14A dah dapat konsen, tapi tak sempat nak daftar dekat pejabat tanah sebab PKP, dia tak dapat nak balik. Okay. Jadi sebelum sempat daftar 14A tu, mak tu meninggal.
Jadi anak tu nak buat daftar. Bila nak daftar, consent dan labs. Kena apply consent. Jadi bila nak apply consent, tak boleh. Sebab pemberi harta tu, pemindah milik tu dah meninggal. Okay. Jadi harta tu kategorinya sebagai harta pusaka. Bila nak nak tukar nama kepada anak tu, tak boleh. Sebab 14 itu dah dia tak sempat nak matikan stem lagi apa semua. Jadi pindah milik tu tak semestinya hibah. Kita tak boleh nak cakap mak tu dah hibahkan tanah dia kepada anak tu, sebab ini memang sangat orang kata teknikal lah sebenarnya. Sebabnya kalau kita bawa ke mahkamah, kita buktikan ada 14A dah sign, mahkamah akan tanya, okay, ada ijab kabul tak yang menerima? Maksudnya mak tu dia hibahkan rumah ni dan anak tu terima. Dia still nak kena tengok pada akad tu, akad hibah. Maksudnya kalau tak sempat daftar, dia akan jadi harta pusaka. Tapi anak tu cakap, tak ada, saya nak buktikan lah bahawa yang 14A tu mak sign tu, maksudnya itu akad mak memberilah. Dan saya sign 14A tu, itu akad menerimalah. Tapi tidak. Maksudnya benda tu tak lepas sebagai hibah. Sebab hibah tu kena ada akad. Dan hibah tak semestinya pindah milik. Yang ini saya share teknikal sikit. Hibah tak semestinya pindah milik. Sebab kadang-kadang dah buat dokumen hibah, ada akad ijab dan kabul semasa hidup. Semasa hidup, tapi tak sempat nak daftar sebab pemberi hibah meninggal. Okay? Tapi kalau ada dokumen hibah tu sempat buat akad ijab kabul, maka turun milik tu boleh dibuat selepas kematian. Tapi dia bukan pindah milik, dia akan jadi turun milik. Maksudnya dokumen hibah tu kena bawa semasa bicara pusaka dan kena declare lah dekat pegawai pusaka mengatakan ada hibah. Maka sama ada waris-waris yang lain cabar ataupun tak, kalau tak cabar boleh endorsekan. Maksudnya waris-waris yang lain kena takarush melepaskan bahagian dia, dan harta tu boleh dapat kepada penerima hibah sebab ada bukti akad ijab kabul tu sempat. Tapi kalau dia tak setuju, waris-waris tak setuju dengan dokumen tu, penerima hibah ni masih ada peluang untuk sahkan dokumen hibah dia tu ke mahkamah syariah. Jadi sebenarnya hibah ni lebih selamat kalau ada dokumen bertulis, walaupun nak buat pindah milik, buat dokumen dulu hibah tu. Sebab hibah ni dia satu instrumen yang berbeza, dia satu instrumen yang berdiri dengan sendirinya. Okay, disempurnakan dengan pindah milik. Ya, betul. Tapi kalau pindah milik tanpa ada dokumen hibah, itu adalah pindah milik sahaja, bukannya hibah. Walaupun hibah tu maksudnya pemberian sukarela semasa hidup. Soalan sebab dia memang sangat teknikal. Sebab benda tu memang kita memang kena proofkan dekat mahkamah apa elemen-elemen rukun-rukun hibah ni, betul ke ada ada ijab dan kabul. Okey, kalau bagikan contoh, hibah ni ada rukun yang tak sama macam wasiat. Dia ada lagi keperluan dia khobat. Dia ada khobat, maksudnya penguasaan terhadap harta. Walaupun dia tak sempat nak pindah milik, tapi rupa-rupanya geran tu dia dah bagi dekat anak dia. Anak dia dah bayar cukai tanah, anak dia tu dah duduk dekat tanah tu, anak dia dah tanam pokok contohnya. Itu adalah bukti khobat yang kita boleh boleh buktikan dekat mahkamah. Dan tasarruf ni maksudnya kita ada hak untuk boleh bertransaksi, melakukan transaksi terhadap harta kita. Itu kita panggil tasarruf, kepulauan tasarruf. Okay, sebabnya saya nak menjawab sikit soalan. Ada orang kata hibah ni, kalau kita hibahkan tanah kepada anak kita, kita dah menafikan hak mak ayah kita untuk dapat faraid atas tanah tu. Okay? Sebenarnya agak silap lah pandangan sebegitu. Hibah ni dia bukan melarikan faraid. Sebabnya hibah ni dibuat semasa hidup. Kita masih hidup. Kita masih hidup. Jadi faraid tak terpakai semasa kita hidup. Faraid tu hanya terpakai selepas kita meninggal. Kita meninggal nanti baru faraid tu akan terpakai. Jadi masa kita hidup, kita masih ada hak untuk bertasarruf. Okay, adakah orang yang berpandangan begini, adakah dia nak kata bila dia ada harta, dia ada rumah, dia ada tanah, dia tak boleh nak jual tanah tu kepada pihak lain, kepada penjual, kepada pembeli dengan alasan kalau aku jual tanah ni nanti aku menafikan faraid. Sebab hibah adalah sama dengan akad jual beli, akad tabarruk. Maksudnya
dia boleh bertasarruf dengan harta dia. Jadi adakah kita nak menafikan pemilik harta tu untuk bertasarruf dengan harta dia sendiri? Terpulanglah dia nak bagi pada siapa. Tapi hanya terpakai kepada harta yang dihibahkan saja. Mana-mana harta yang tidak dihibahkan akan difaraidkan. Tak ada masalah pun. Sebab kadang-kadang kita tak advise untuk klien hibahkan semua. Dia hibahkan mana-mana harta yang crucial saja. Contoh macam rumah nak hibah pada isteri supaya nanti bila berlaku kematian, isteri tu tak perlu nak bayar pampasan kepada waris-waris yang lain. Sebab suami dia dah hibahkan rumah ni kepada isteri. Jadi harta-harta lain masih ada lagi untuk difaraidkan kepada mak dan ayah. Tak ada masalah. Jadi kita nak mengelakkan benda tu, kita tutup pintu sengketa. Sebab bila dah ada dokumen, benda tu akan mengelakkan andaian-andaian. Oh, dia tak rancang pun rumah dia. Maksudnya kita ada hak macam tu. Bila kita dah buat dokumen tu, maksudnya waris-waris akan nampak keseriusan dia memang plan rumah ni untuk isteri dia. Jadi kena tindakan kita tu, hasrat kita tu kena disusuri dengan tindakan. Okay. Ini saya sentuh secara umum tentang beza hibah dengan wasiat. Kalau ada yang tanya, hibah dengan wasiat ni mana satu yang paling baik, pada saya sebenarnya ikut keperluan masing-masing. Sebab waris faraid setiap orang tak sama. Jadi keperluan dia untuk merancang tu tak sama. Okay, contohnya, kalau seseorang tu, dia tidak ada waris. Dia hanya ada anak angkat. Dia hanya ada anak angkat je. Maksudnya, kalau dia buat wasiat 1/3 kepada anak angkat dia, anak angkat dia hanya akan dapat 1/3 saja. 2/3 tu akan pergi ke baitul mal. Kalau dia pun tak ada waris, dia tak ada dia tak ada adik-beradik, akan pergi ke baitul mal. So daripada kita nak, maksudnya anak-anak tu, kita jaga daripada lahir. Kan? Jadi apa dokumen sepatutnya dia buat? Sepatutnya dia kena buat hibah. Hibahkan harta tu kepada anak angkat dia. Itu yang sepatutnya. Ha, jadi kena tengok keperluan setiap orang. Tak sama. Kalau orang lain tu dia buat wasiat, mungkin ada dia punya keperluan. Jadi kita jangan tengok orang. Kita tengok keperluan kita. Kita kena tanya, kita kena tahu siapa waris-waris faraid kita. Barulah kita boleh merancang. Kita ni sesuai untuk buat hibah ataupun kita ni sesuai untuk buat wasiat. Okay, ini sebenarnya topik yang paling banyak kekeliruan sebenarnya. Sebab okey, sebabnya hibah dia tak ada enactment hibah. Itu masalah dia sebenarnya. Dekat Malaysia dia tak ada enactment hibah yang detail. Kita kita punya punca kuasa hibah ni adalah enactment pentadbiran agama Islam negeri-negeri. Jadi kita bergantung kepada enactment pentadbiran yang umum tu. Dia sentuh hibah tu sikit je peruntukan dia untuk hibah harta. Dia tidak ada enactment hibah macam Selangor. Selangor dah ada enactment hibah. Jadi saya harap lepas ni negeri-negeri lain pun akan ke arah itu. Sebab keperluan untuk buat hibah sebenarnya semakin menjadi keutamaan lah sekarang ni. Tak dapat 100% at least orang kata dapat surface ataupun dapat idea sikit pun alhamdulillah. Sebab saya tak expect akan faham semua. Sebab benda ni masih dia memang terlalu teknikal. Sebab di kalangan pengamal undang-undang sendiri pun kita masih banyak kekangan untuk melaksanakan hibah ni. Jadi tak ada masalah. Cuma pada advice saya, kalau kita tak dapat semua, jangan tinggalkan semua. Okey, sebab saya dah terbaca soalan, kalau hibah ASD macam mana nak buktikan khobat di mahkamah? Boleh jelaskan lebih lagi tentang khobat? Terima kasih Puan. Okey, ni saya terus jawablah sebab saya dah terbaca dekat chat ni. Okey, macam saya cakap tadi, hibah ni ada dua bidang kuasa. Yang satu di bawah akta kewangan, yang satu lagi di bawah enactment. Okey, yang di bawah akta kewangan tu adalah contoh macam hibah ASB, hibah tabung haji, okey, hibah-hibah yang dibuat oleh bank. Dia di bawah akta kewangan. Jadi dia bukan di bawah bidang kuasa Mahkamah Syariah, sebab Mahkamah Syariah ni adalah hibah yang di bawah enactment ni, hibah harta yang kita buat dokumen tu. Itu hibah harta. Okay, jadi kalau nak bercakap tentang khobat, sebenarnya ASP dia dah ada panel syariah dia sendiri. Tabung haji dia dah ada panel syariah dia sendiri yang membincangkan tentang takkanlah dia buat hibah tu tak mengikut hukum syarak, sedangkan dia pun ada panel syariah dia. Okay, cuma apa yang saya dapat cakap, hibah ASB ni adalah hibah bersyarat. Dia tak macam hibah tabung haji. Hibah tabung haji adalah hibah mutlak. Maksud saya,
hibah tabung haji ni hibah bersyarat, pencaru menghibahkan apa-apa saja akaun dalam akaun ASB dia ni, tidak didetailkan berapa amountnya, kepada penerima hibah. Okey, ni hibah dengan ASB eh. Okey. Tetapi jika berlaku kematian kepada pemberi hibah, maka akaun tu akan dapat 100% kepada penerima hibah. Maksudnya dia ada tempoh, dia lagi cepat dalam tempoh berapa hari, dalam 21 hari bekerja saya tak silap. Beberapa minggu. Maksudnya dalam beberapa minggu tu, ASB akan disburse duit tu kepada penerima hibah tanpa ada kerana birokrasi. Ini yang paling mudah dan cepatlah kalau nak uruskan ataupun nak rancang harta yang dalam ASB tu. Buatlah hibah dengan ASB, tak ada masalah. Sebab jika berlaku kematian, sebaliknya jika berlaku kematian kepada penerima hibah, akaun tu akan balik semula kepada pencarum tu, pemberi hibah tu. Dia tak ada efek apa-apa. Dia akan balik semula sebab hibah ASB adalah hibah bersyarat rukbah. Tapi berbeza dengan hibah tabung haji. Sebab hibah tabung haji, kalau penerima meninggal dulu, maksudnya akaun yang kita carumkan dekat tabung haji yang kita hibahkan kepada penerima hibah tu akan jadi harta pusaka penerima hibah. Dan kita ni masih hidup ni, kita sebagai pendeposit, kita hanya akan dapat bahagian faraid kita je daripada akaun tabung haji. Itu beza hibah ASB dengan hibah tabung haji. Hibah ASB adalah hibah bersyarat rukbah, hibah tabung haji adalah hibah mutlak. Maksudnya kalau berlaku kematian kepada penerima hibah meninggal dulu sebelum pemberi hibah, dia tak ada isu. Dia tak akan ada isu kalau pemberi hibah ni meninggal dulu. Sebab memang itu tujuan dia buat hibah. Maksudnya bila berlaku pada dia, penerima hibah tu akan dapat 100% apa yang dihibahkan ataupun beberapa portion sebagaimana dalam borang hibah yang diisikan tu. Tetapi jika penerima hibah meninggal dulu, ini hibah tabung haji, maka akaun yang dihibahkan tu akan jadi harta pusaka kepada penerima hibah yang meninggal tu. Maka kita ni akan dapat, contohnya suami yang hibahkan kepada isteri. Okay, so isteri tu, akaun tabung haji tu akan jadi harta pusaka isteri. So maksudnya mak ayah dia akan ada bahagian, suami hanya akan dapat 1/4 daripada duit dia sendiri yang dalam tabung haji. Itu beza saya nak cakap. Jadi kalau nak sebut tentang yang macam tadi, soalan tadi tentang khabar apa sebut tu, ini dia tidak tertakluk kepada enactment. Sebab dia di bawah akta kewangan. Apa tu hibah tabung haji, hibah ASB, dia di bawah akta kewangan. Dia di bawah federal lah, federal. Maksudnya bila federal, bidang kuasa dia sebenarnya mahkamah tinggi sivil. Tapi kalau yang enactment, di bidang kuasa dia mahkamah tinggi syariah. Okay. Harap menjawab dengan ringkas lah. Ini last slide saya. Okay. Siapa yang boleh jawab? Harta pusaka tertunggak setakat 2021 seperti yang dilaporkan oleh Utusan Malaysia sebenarnya 90 bilion. Yang 2022 ni saya tak tahu lagi statistik sebab kita masih berada dalam bulan 6, masih fasa kedua, fasa pertama tahun ni kan. Okey, jadi ni sebagai satu soalan untuk dijawab oleh semua. Cuma saya nak jawab tadi soalan yang okey puan, hibah ni nak buat dengan siapa? Wasiat ni nak buat dengan siapa? Nak kena buat dengan ARB ke? Nak kena buat dengan As-Solihin ke? Nak buat dengan wasiat syok ke? Nak buat dengan peguam? Nak buat dengan siapa? Saya banyak terima soalan macam tu. Okay, jadi sebenarnya perkongsian saya pada hari ini, kita bagi info umum supaya bila masing-masing dah tahu kedudukan wasiat dekat mana, kedudukan hibah kat mana, fungsi-fungsi setiap instrumen tu, hibah dan wasiat tu apa fungsi dia, supaya lepas ni kita tahu kita nak applykan kat mana. Jadi sebenarnya tak ada isu nak buat dengan siapa, nak buat dekat mana, sebab sebenarnya soalan itu adalah a matter of choice sahaja. Dia adalah soalan tentang pilihan. Boleh buat dekat mana-mana pun boleh. Tak ada masalah. Nak buat dengan syarikat amanah ke, nak buat dengan peguam ke. Yang penting kita tahu kenapa kita buat hibah, kenapa kita buat wasiat. Kita faham waris-waris faraid kita siapa, kita kenal. Kita tahu basic tentang faraid supaya kita tak ditipu. Sebab apa saya cakap supaya tak ditipu? Sebab ada kes, Isteri datang dekat saya. Okay, dia kata dia nak mohon pusaka tapi dokumen tak ada sebab dokumen ni adik-beradik dah minta. Saya tanya, ada anak lelaki tak? Ada anak lelaki, tapi saya kena bagi juga dekat abang saya sebab dia pun waris. Sebenarnya bila ada anak lelaki, adik-beradik ni tak dapat pun waris, tak ada bahagian faraid pun. Tapi sebab isteri tu pun tak tahu, adik-beradik dia pun tak tahu. Jadi benda tu berlaku sebab
tak ada maklumat, kejahilan lah. Jadi antara punca kita tak dapat nak kurang merancang harta, kita tak uruskan pusaka sebab maklumat, kadang-kadang kita tak tahu, kita jahil. Jadi kita kena mengaku kita memang ada part yang kita tak tahu. Jadi bila dah tahu, sebenarnya tak ada isu pun nak buat dekat siapa. Buat dengan peguam pun boleh, buat dengan syarikat amanah pun siapa-siapa pun boleh, tak ada masalah. Okay, cuma saya nak share punca kuasa yang boleh buatkan. Sebab takkanlah puan ni jawab macam tu, takkanlah saya nak buat dengan siapa-siapa, buat dokumen tepi jalan pun dengan siapa-siapa ke, nak buat sendiri ke kan. Okay, cuma saya share akta lah, Akta Profesyen Guaman 1976, saya bacakan. Yang ini untuk pengetahuan umum lah, pengetahuan am. Seksyen 37(2). Okay, hanya peguam syara yang berkelayakan menyediakan dokumen berkaitan harta tak alih dan pengamanahan. Okay, itu punca kuasa yang mana peguam. Peguam sebenarnya dia berbidang kuasa, ada hak, ada bidang kuasa untuk dia adalah pihak yang berkelayakan untuk buat dokumen yang berkaitan harta tak alih. Harta tak alih ni apa? Harta tak alih ni macam rumah, kebun, tanah, bangunan, telaga. Ada juga telaga. Itu adalah harta tak alih. Jadi maksudnya ini adalah pihak yang berkelayakan untuk buat apa-apa sahaja dokumen yang berkaitan dengan harta tak alih ataupun bab-bab pengamanahan. Okay. Sebab bila kita sebut pengamanahan, trust, dia di bawah bidang kuasa Mahkamah Tinggi Sivil. Okay, itu adalah punca kuasa. Okay, tapi kena dibaca dengan Seksyen 38. Seksyen 38 kata, pengecualian kepada peguam negara, syarikat amanah, jabatan insolvensi, tujuan akademik, perkeranian di firma guaman dan lain-lain. Maksudnya dekat sinilah punca kuasa yang mana kita boleh buat dokumen dengan peguam, dengan syarikat amanah, dengan amanah raya, dengan pihak-pihak tu. Kita kena faham kenapa kita kena buat, sebab memang pihak-pihak ni pihak yang berkelayakan di bawah undang-undang. Jadi tak ada isu, jangan buat dengan peguam, jangan buat dengan syarikat itu, jangan buat dengan syarikat ini, tak ada isu pun. Cuma kena faham kenapa kita kena buat, kena faham yang itu. Dan Seksyen 37 tidak terpakai untuk dokumentasi wasiat. Wasiat ni sesiapa sahaja dibenarkan untuk menyediakan instrumen wasiat. Wasiat ni tak ada masalah. Kita nak tulis wasiat untuk diri kita sendiri pun boleh. Cuma kadang-kadang bila kita buat sendiri, kita tak tahu kuat kuasanya di mahkamah nanti macam mana, apa yang kita perlu masukkan. Jadi walaupun wasiat ni tidak ada halangan untuk siapa yang sediakan, tapi better buat dengan orang yang dah biasa buat. Jadi kita tak akan tertinggal apa-apa poin yang penting dalam wasiat tu, supaya kita tak rugilah. Sebab wasiat ni kita boleh letak up to 4 orang pentadbir dalam satu wasiat. Jadi rugilah kalau kita letak pentadbir tu seorang je, sebab boleh backup. Takkanlah kalau pentadbir seorang tu meninggal, kita nak kena buat wasiat baru. Contoh macam tu. Dan satu lagi, wasiat ni dia bukan final document. Sebab wasiat ni, sebab tu kita panggil last testament, wasiat terakhir. Sebab wasiat ni boleh di-renew setiap tahun ke setiap masa. Ada hutang baru, okey buat wasiat baru. Okey, ada harta baru, buat harta baru. Ada bini baru, buat wasiat baru. Contoh macam tu. Okey, sebab wasiat ni dia boleh dipinda, dan wasiat yang terpakai adalah wasiat yang terakhir. Sebenarnya, kenapa saya highlightkan yang harta pusaka beku ni dah 90 bilion? Sebab saya nak highlightkan sebenarnya kita dalam industri pusaka ni, sama ada perancang harta ke ataupun menguruskan pusaka ke, sebenarnya sangat perlu memerlukan antara satu sama lain. Sebab harta pusaka beku sangat banyak dan kita tak cukup tenaga dan tak cukup masa untuk uruskan semua kes-kes ni. Jadi memang kita tak boleh nak cakap, oh jangan buat dengan orang tu, jangan buat dengan orang ni, buat dengan saya je. Tak boleh macam tu. Memang kita kena sama-sama berganding bahu lah. Sebab terlalu luas dan terlalu banyak masalah di luar sana yang apa, tidak ada, bukan tidak ada penyelesaian. Sebenarnya ada penyelesaian, tapi tak ada yang cukup masa ataupun cukup kesempatan untuk memberikan kesedaran-kesedaran. Kadang-kadang mereka-mereka ni hanya perlu di-trigger je. Di-trigger. Sebenarnya dia faham, dia tahu harta pusaka ni tak diuruskan, tapi dia tak ada dorongan kuat untuk nak failkan pusaka, nak buat permohonan, sebab dia dah makan hasil. Tapi sebenarnya yang dia tak tahu, selagi harta pusaka tu tidak diuruskan, tidak diturun milik,
kepada waris-waris, selagi itulah siapa-siapa ada potensi yang besar, waris-waris ni termakan harta batil. Itu yang sebenarnya yang kita paling takut. So, siapa yang berkesempatan ikut webinar saya pada hari ini yang saya kongsikan setakat yang sempat, sebab tajuk ni memang sebenarnya tak sempat satu jam. Tak sempat satu jam, tapi saya kongsikan poin-poin. Sebab tu saya kata ini adalah roadmap. Saya nak buat jalan-jalan je. Orang kata pick. Poin-poin yang penting je. Tapi kalau nak tahu detail, kena pergi kelas faraid, kena pergi kelas hibah, kena pergi kelas wasiat. Itu baru terbaik. So kalau nak buat perancangan tu, macam saya cakap tadi, mulakan dengan rancang apa yang ada kat tangan. Rancang harta apa yang ada kat tangan. Rumah kita, kereta kita, itu kena rancang dulu. Maksudnya kena buat hibah harta dulu. Lepas tu barulah buat perancangan tambahan. Contohnya buat ambil hibah takaful. Kalau dapat buat dua-dua ni, itu adalah perancangan yang kompleks. Terbaiklah. Jadi kena faham kita buat apa. Sebab hibah harta, merancang apa yang ada dekat tangan. Hibah takaful tu kita nak tinggalkan dana. Tinggalkan dana pada orang kita tinggalkan, waris kita tinggalkan, supaya dia dapat gunakan dana tu untuk kelangsungan hidup. Bukannya untuk bayar pampasan harta yang kita nak tebus pada waris faraid. Bukan. Jadi betulkan salah faham tu. Jadi kita kongsi webinar ni untuk info, untuk apa, kita aplikasikan supaya ditindakan untuk diri kita sendiri. Dan jika ada dapat sedikit tu, kita kongsikan dekat mak ayah kita, dekat makcik-makcik jiran-jiran kita. Sebab kadang-kadang kita tak sedar, mak ayah kita tu pun kadang-kadang buat rumah di atas harta tanah pusaka atuk, arwah datuk, yang kadang-kadang dah 3-4 generasi. Jadi kita yang tahu benda tu, cuba usahakan walaupun sedikit langkah dengan bagi kesedaran, selagi mana harta pusaka tu tidak diturun milik kepada waris-waris, maka potensi untuk waris-waris termakan harta batil adalah sangat besar. Dan kita tak sedar benda tu. Kita tak sedar. Okay. Jadi saya rasa dah pukul 11.48. Kalau saya tak stop nanti saya memang tak boleh stop. Sebab kes ni sebenarnya betul, tajuk ni memang sangat penting. Sangat penting. Tapi sangat jarang dibincangkan. Tapi insyaAllah lepas ni kita harap adalah buat ASB buat lagi macam ni. Kita buat secara bersiri-siri sebab dia bagi 3 tajuk terus. Faraid, hibah, wasiat. Memang tak sempat lah 1 jam kan. Sebab tu saya buat keputusan kita, saya sentuh poin-poin supaya kesimpulannya dapat relatekan. Apa kedudukan faraid, hibah, wasiat. Sebenarnya dia saling melengkapkan. Saling perlu memerlukan. Tak perlu pilih salah satu. Dia kita kena belajar 3-3. Bila dah tahu 3-3 tu, kita akan tahu di mana kita nak, adakah kita ni sesuai untuk buat wasiat ataupun sesuai untuk hibah, ataupun macam mana berdasarkan waris faraid yang kita tinggalkan tu. Okey. Okey, Cik Iskandar, saya rasa konteks saya tak stop, nanti saya tak boleh stop sampai pukul 12 nanti. Baik, saya serahkan dulu pada moderator sebelum saya tak boleh berhenti. Okay, okay. Terima kasih. Okey, terima kasih Puan Rosina. Memang betul, saya pun saya nak potong pun serba salah sebab saya rasa memang cerita ni bagi saya personally, saya pun rasa memang satu ilmu yang banyak manfaat. Bila kita tengok jumlah participant pun, jumlah peserta pun lebih 150 orang, nampaklah itu baru Zoom nampak memang minat untuk tajuk ni memang ada. Okey, soalan pertama ni daripada Armada Kasih, macam mana nak buat persuratan wasiat? Dan Puteri Diana Natasha bersambung, kalau dah ada nomini dalam sistem, tak kiralah wasiat atau hibah, perlu ke nak isi borang dan lantik peguam? Okey, kalau ada nomini dalam sistem, tak kira wasiat atau hibah, perlu ke isi borang dan lantik peguam? Okey, ini sebenarnya ada banyak nak tanya, tapi banyak benda nak tanya tapi dalam satu soalan. Betul lah, okay. Betul. Sebenarnya nomini ni, kena faham nomini ni fungsi dia apa. Nomini ni sebenarnya adalah penama, penamaan. So bila penama, fungsi dia adalah sebagai pentadbir. Jadi harta pusaka tu memang kena difaraidkan sebab penama. Jadi dia bukan isu dia isi borang ataupun lantik peguam. Itu bukan isu dia. Terpulang nak lantik peguam ke lantik borang bukan isu. Tapi kena faham fungsi penama tu apa. Okay, dalam contoh satu lagi, kalau polisi insurans ataupun polisi apa-apa yang kita ambil, kena tengok dalam polisi tu nomini atau beneficiaries sebab berbeza. Kalau nomini matlamat apa manfaat apa pampasan tu akan dapat kepada penama dan bukan akan dapat kepada waris-waris faraid sebab
Penama hanya sebagai pentadbir. Tapi kalau dalam polis itu tulis beneficiaries, maka dia akan dapat 100% pada beneficiaries. Dia macam hibah fungsi dia. Jadi beza penama dengan beneficiaries. Jadi kalau macam soalan tadi, nak isi borang, saya pun tak faham borang apa yang perlu diisi tu. Ataupun nak lantik peguam. Sebenarnya kalau permohonan dekat pusaka kecil, boleh mohon sendiri tanpa peguam pun tak apa. Tapi kalau dekat nak mohon dekat mahkamah tinggi sivil, memang kena lantik peguam. Kena ada peguam sebab kena ada permohonan. Okay, dekat pusaka kecil boleh mohon sendiri. Tapi saya advise, kalau tak ada isu, tak ada masalah, boleh mohon sendiri. Tapi kalau ada pertelingkahan, ada pertikaian yang perlukan pihak ketiga, maka lantiklah pihak ketiga. Tak ada masalah. Nak lantik syarikat amanah ataupun syarikat peguam. Tapi perlunya ada ada pihak ketiga ni untuk selesaikan masalah. Itu jawapan saya lah tadi. Alright. Tengok yang... Saya nak jawab soalan daripada... Saya pun ada dapat soalan juga. Okay. Okay, daripada Siti Norbaya. Okay. Kalau dah buat tukar nama... Kalau dah buat tukar nama pun still kena ada dokumentasi bertulis ke Puan? Okay. Oh yang okay, ni. Kalau dah buat tukar nama, maksudnya pindah milik dah sempurna, tak perlulah buat dokumen hibah dah. Sebab dia dah jadi hak milik mutlak nama dia. Dia dah jadi hibah mutlak lah maksudnya. Dia tak perlu buat dokumen. Tapi yang saya kata kena buat dokumen tu kalau tak sempat. Tak sempat nak buat. Contohnya macam okay, nak pergi umrah ni, nak pergi haji ni. Jadi kita nak pindah milik ni nak buat selepas balik haji. Takut tak sempat kan? Kita tak tahu apa akan berlaku. Kita esok kita hidup lagi ke? Kita tak panjang umur ke? Jadi dia buat dokumen hibah dulu. Buat dokumen hibah dulu. Jadi berlaku apa-apa, harta tu dia dah hasratkan untuk dihibahkan. Jadi kita boleh buat turun milik selepas kematian. Itu maksud saya bila dokumen tu kena buat. Tapi kalau dah daftar pindah milik, dalam geran tu dah ada nama dia, tak perlulah buat dokumen hibah lagi. Dah sempurna milik nama dia. Okey, tu jawapan saya tadi pada Norbaya. Okey, ni satu lagi soalan. Hibah yang syarikat takaful insurans buat tu patuh syariah ke? Sebab tak berlaku pemberian harta masa hidup. Bila mati baru jadi hak milik orang tu. Itu dah jadi faraid kan? Atau macam mana? Itu dia soalan dia. Okey, tu soalan yang sangat-sangat orang kata. Apa nak cakap Encik Iskandar? Saya pun tak tahu. tak tahu nak kategorikan apa. Okey, macam saya cakap tadi. Hibah takaful ni dia bawa akta kewangan. Dia buat akta kewangan. Jadi setiap syarikat takaful ni bila dia nak buat hibah ke, dia nak buat apa produk ke, dia mesti ada panel syariah dia sendiri. Jadi sebab macam saya cakap, dalam dekat Malaysia ni kita masih tak ada enactment hibah yang tertentu, yang spesifik. Jadi benda tu masih open, banyak peluang. Maksudnya kita boleh gunakan ijtihad, kita boleh gunakan maslahat umum. Banyak. Bila panel syariah buat sesuatu tu, dia mesti ada sebab-sebab dia. Jadi soalan tu saya tak boleh nak jawab patuh syariah ke ataupun tidak ke, sebab dia tidak subjek kepada mahkamah syariah punya bidang. Dia bukan di bawah enactment. Hibah takaful tu di bawah akta kewangan. Jadi komen saya, bila di bawah akta kewangan, dia tertakluk di bidang kuasa mahkamah tinggi sivil, di bawah federal. Dan pada saya, setiap syarikat amanah ni dia mesti ada panel syariah dia. Dan panel syariah dia mesti tahu, mesti dah tahu apa hukum-hukum nak buat satu-satu produk. Itu komen saya lah. Alright. Okay, ini satu soalan dari Intan Nur Jalilah di Johan. Sekiranya sesuatu harta telah diwasiatkan kepada A, tapi selepas itu harta tersebut dihibahkan kepada B, instrumen mana yang akan prevail? Wah, dahsyat ni. Hibah ke wasiat ke? Katanya kan Cik Iskandar, soalan ni kena jadikan soalan kuis. Okay. Sebabnya, okay, wasiat. Sebabnya so dia selepas kematian, hibah kuasa dia semasa hidup. Okay, rasa-rasanya mana yang prevail? Wasiat ni dia boleh dibatalkan dalam banyak cara, sama ada tersirat ataupun tersurat. Okay, bila pewasiat dia buat wasiat, dia bagi kepada A, tiba-tiba dia buat hibah, dia nak bagi kepada orang lain. Okay, maksudnya secara tersiratnya dia dah batalkan wasiat tu. Jadi yang terpakai adalah hibah, sebab hibah tu kuasanya semasa hidup. Yang wasiat tu kok kuasanya selepas kematian. Jadi yang terpakai adalah dokumen hibah. Okey. Okay. Definisi waris adalah semasa kematian kan Puan? Maksudnya jika selepas suami mati baru nak daftar perkahwinan tambahan, tidak akan menjadikan isteri kedua dan anak-anak sebagai waris. Macam banyak soalan tadi, apa takut isteri kedua apa semua kan. Daripada kaum isteri tu sedih tengok. Okey, mewakili kaum isteri. Okey, definisi waris adalah semasa kematian. Okey, waris ni masa kita hidup nama dia
waris-waris kerabat lah. Orang kata kalau orang Jawa tu sedulur kan. Itu waris-waris saudara mara. Tapi kalau kita meninggal, kita panggil dia sebagai waris faraid. Tapi apa yang saya cerita tadi tu, maksudnya waris faraid kita, kalau kita nak rancang harta, setakat hari ini yang masa kita hidup, kita boleh tahu dah waris faraid kita siapa. Takkanlah lepas kita meninggal, benda tu akan bertambah. Itu maksudnya sama je. Masa kita hidup dengan kita meninggal, waris faraid itu akan sama. Okay, macam contoh ni, soalan dia, jika selepas suami mati baru nak daftar perkahwinan tambahan, maksudnya masa suami mati, suami tu dah mati baru nak daftar perkahwinan, macam mana tu? Ataupun dia dah mati baru dia mengaku dia isteri. Maksudnya, okey, dia banyak berlaku tau Cik Iskandar. Saya tak nafikan banyak berlaku. Ini kes-kes yang nikah dekat luar negara. Banyak berlaku yang nikah dekat apa, Songkhla, dekat Naratiwat, dekat Thailand, dekat Indonesia, dekat Jakarta, banyak nikah kat luar negara. Tapi dia tak, ya, sebab banyak jumpa kes ni. Tapi dia tak daftarkan. Bila dia tak daftarkan, berlaku kematian kepada suami tu, kalau nak ikutkan, okay, isteri pertama dia akan mohon sijil faraid tu. Dalam sijil faraid itu memang tak akan ada isteri kedua. Tapi isteri kedua sebenarnya kalau nak mohon bahagian faraid dia, itu adalah tanggungjawab isteri kedua untuk sahkan pernikahan dia dekat luar negara tu. Dia sahkan pernikahan dia dulu, dia daftar dekat Malaysia, baru dia ada hak untuk tuntut faraid. Sebab itulah siapa yang nikah kat luar negara tu kena daftar dekat sini. Kalau tak, dia akan efek kepada pewarisan, kepada nasab anak tu, banyak antaranya inilah isu-isu dia. Jadi kan suami tu akan dapat orang kata saham jugalah, sebab dia akan meninggalkan waris-waris yang bertelingkah, yang bergaduh kan. Sebab itulah dia kena buat wasiat, dia wasiatkan nama isteri kedua dia dalam tu. Tapi kalau tak didaftarkan, makanya isteri pertama dah tahu okey isteri kedua ada. Okey, dan bila permohonan sahkan ni, dia ada dua kemungkinan. Sama ada permohonan tu, pernikahan tu sah ataupun tidak. Tidak ni contohnya macam dia bernikah tapi sebenarnya jurunikah tu tak bertauliah. Dan bila pernikahan tu tak dapat disahkan, maka isteri tu tak dapatlah hak faraid dia. Tapi kalau dia disahkan, dapat. Ada soalan lagi tak Cik Iskandar? Okey, tadi saya dah nampak satu soalan tu. Sebenarnya saya pun terfikir juga, saya pun nak bertanya. Dia kata tadi kan, wasiat tu 1/3 bukan waris saja. Maknanya wasiat, tu ada orang tanya tu. Jadi macam mungkin saya boleh kupas lagi soalan tu. Jadi kalau wasiat, kalau 100% nak buat kepada waris, boleh ada ke istilah tu? Wasiat nampak dekat. Boleh, sebab tadi yang saya kongsi tu, beza hibah dengan wasiat. Kalau ikutkan hukum syarak dia, kita ada general rule kita. General rule dia dalam hukum syarak, okay, nak wasiatkan kena 1/3 kepada bukan waris. Tapi kadang-kadang ada juga wasiat, dia wasiatkan kepada anak, isteri, kepada waris-waris dia. Okey, dan dia lebih 1/3. Okey, sekiranya dia wasiatkan tu, sebab tu saya kata kena tengok waris faraid kita sama dengan orang tak. Sebab kadang-kadang tak sama. Kalau waris dia cuma hanya ada isteri dan anak lelaki, dia wasiatkan kepada isteri dan anak lelaki, mak ayah dah tak ada, dah meninggal, jadi dia tak ada waris-waris yang lain yang akan kontes wasiat tu. Sebab wasiat dia hanya isteri dan anak lelaki tu. Ya. Ha, jadi tak ada isu pun siapa yang akan kontes. Jadi tak ada masalah lah kalau dia nak buat wasiat, nak bagi kepada anak isteri secara keseluruhan. Sebab dengan syarat, boleh dengan syarat tiada, maksudnya tiada kontes. Maksudnya dengan persetujuan semua waris. Jadi warisnya kalau hanya isteri dengan anak lelaki, dah tentulah dia setuju kan. Jadi tak ada isu. Yang ada isu ialah sekiranya ya warisnya adalah anak perempuan, isteri dan adik-beradik akan jadi waris juga. Dan mak masih ada, ayah dah meninggal. Jadi prospek yang possibility untuk mencabar wasiat tu adalah mak dan adik-beradik. Kalau dia wasiatkan harta tu kepada isteri dan anak perempuan. Faham tak? Okay. Jadi maksudnya yang boleh cabar adalah adik-beradik dan juga emak tu. Dia boleh nak wasiatkan 100% kepada isteri dan anak perempuan tu dengan syarat mak dan adik-beradik tadi setuju. Okay. Kalau mak dan adik-beradik tadi tak setuju, maka harta tu kena difaraidkan. Okay. Itu kena faham basic dia. Boleh nak wasiatkan, tapi dia ada syarat dia. Syarat dia kena semua setuju. Dan satu lagi, dia bagi kepada bukan waris. Dah betul dah, dah ikut hukum syarak, dia bagi kepada bukan waris.
tapi dia bagi 100%. Contohnya dia nak wasiatkan dia ni okay, tak nak bagi dekat anak dia sebab anak dia dia tak suka anak dia apa anak Ustazali. Dia anak Ustazali. Jadi dia wasiatkan 100% harta dia kepada orang lain, contohnya pada anak angkat. Okey. Jadi sebenarnya kalau anak dia kontes, anak dia boleh kontes dan wasiat tu hanya berkuat kuasa 1/3 sahaja kepada anak angkat tu. 2/3 akan dapat balik kepada anak. Tapi dia kena kontes dekat mahkamah syariah. Sebab mahkamah syariah lah yang berbidang kuasa untuk mengesahkan wasiat. Alright. Kita ada masa untuk satu soalan lagi. Amy bertanya, takaful tertakluk pada Akta IFSA, Akta Perkhidmatan Kewangan Islam di bawah Akta Kewangan. Betul ke Puan Rosina? Ya, betul. Ha, betul. Ha? Ha, betul lah. Jawapannya betul lah. Ha, betul. Alright. Saya baca singkatan je tadi Akta Kewangan tapi dia panjang lagi. Oh, panjang lagi? Okay. Alright. Saya baca singkatkan. Sebelum kita beransur, Puan Rosina, kalau ada apa-apa let's say rumusan nak disampaikan ataupun kata-kata macam apa Farid Ismail Amir kan, kata-kata hikmah nak bagi. Okey, cuma pesanan terakhir lah, maksudnya kita ni nak rancang harta bukan sebab nak elak faraid. Kita rancang harta bukan sebab kita tak nak enjoy hidup kita sebab kita fikir mati kan. Tapi kita rancang harta kita ni sebab kita nak peace of mind. Itu yang paling mahal. Kita nak ketenangan jiwa, kita nak pergi tunaikan haji, kita nak pergi umrah, kita nak pergi mana-mana. Yang penting kita dah rancang harta, kita akan rasa peace of mind. Benda tu yang paling mahal yang tak ada kita dapat beli kat mana-mana. Ha, itu yang saya selalu remind, kita buat benda ni bukan sebab apa-apa tapi sebab kita nak ketenangan jiwa, kita tenang. Okay? Kita yang hidup ni kena rancang harta, bantu uruskan pusaka mak ayah kita, datuk nenek kita yang dah tak ada tu, bantu uruskan pusaka. Rancang harta untuk kita elak sengketa. Untuk yang hidup ni, rancang harta, urus pusaka. Itu sajalah saya rasa. Tak dapat banyak, yang penting dapat sikit pun jadilah. Jangan tinggal semua. Okey ya. Ingat-ingat Puan Rosina cakap macam nak sebut tadi, jangan tinggal solat. Boleh juga itu. Okey. Terima kasih Puan Rosina. InsyaAllah kalau betul lah macam dia kata tadi, macam awal-awal dia kata tadi, topik dia panjang. Mungkin kita akan dapatkan lagi sesi dengan Puan Rosina untuk tajuk-tajuk lain yang mungkin kita boleh pendek-pendekkan lagi untuk lagi memudahkan para peserta kita memahami apa ni topik yang sangat menarik. Memang itulah kita nak peace of mind. Terima kasih juga kepada semua kepada Cik Iskandar, kepada tim semua, kepada yang mendengar, yang menyertai webinar hari ini sampai tengah hari. Terima kasih. Alright. Okay, terima kasih Puan Rosina, pembentangan yang menarik. Okay, insyaAllah kita akan jumpa lagi pada webinar yang akan datang. Okay, sekian sahaja daripada kami. Kami mohon maaf andai kata berlaku kekurangan, terdapat kekurangan dalam pembentangan kami ini. Yang baik itu datangnya daripada Allah, yang kurang tu kelemahan kita semua sebagai manusia biasa. Kita berjumpa lagi pada program yang akan datang, insyaAllah. Sekian, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Jumpa lagi.